Halo, selamat datang kembali di Hotel Sultan. Buat materi sekarang, gue bakal membahas tentang sebuah network lagi, yaitu yang bernama Immunetest. Di sini gue bakal membahas tentang cara untuk daftar Immunetest agar mudah di-approve. Karena sering terjadi di saat daftar Immunetest, AM menanyakan untuk rekomendasi. Seperti itu. Oke? Okay? Di sini gue bakal memberitahu cara mudahnya untuk mendaftar, dan di sini gue bakal mereview sebuah dashboard dari Immunetest sendiri. Oke, kita langsung ke dalam intinya. Oke, di sini gue udah masuk ke dalam dashboardnya. Di awal gue sudah mengatakan untuk cara daftar Immunetest agar mudah di-approve, karena untuk sekarang Immunetest sendiri memiliki perwakilan dari Indonesia, dari sales manager yang bernama Mr. Jonathan Chow. Dan lu yang mau daftar Immunetest atau menanyakan seputar Immunetest, lu bisa langsung tanyakan ke telegramnya, yaitu ada di @jisow. Nanti gua akan tuliskan telegramnya di bawah video ini. Oke, dan selanjutnya gua bakal membahas tentang cara payment, pembayaran. Oke, untuk pembayaran sendiri, untuk Immunetest ini, untuk pertama melakukan pembayaran yaitu net 15 selama 15 hari. Dan untuk pembayaran yang kedua, saat melakukan pembayaran kedua, lu bisa request untuk 7 hari sekali pembayaran. Setelah 7 hari lu bisa melakukan pembayaran. Seperti itu. Bisa lihat dari net 7 available after 2 payment on the net 15. Oke. Okay? Jadi untuk pembayaran pertama lu akan menerima pembayaran selama 15 hari. Dan untuk pembayaran yang kedua, selalu pay out yang pertama, lu akan mendapatkan pembayaran selama 7 hari. Setelah 7 hari lu bisa mendapatkan pembayaran. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk Immunetest, untuk rate vertical dating, untuk WAP bisa mencapai angka. Di sini untuk pembayarannya dari setiap country. Oke, untuk dari lead dari negara Jerman itu bisa mencapai $8 lebih. Untuk United States $8, Australia $7, Kanada $7, Perancis $5, untuk New Zealand $5, dan Switzerland $4, United Kingdom $4. Nah, di sini untuk pembayaran rate-nya itu sangat tinggi ya. Untuk rekomendasi menurut gua, yang gua rasakan untuk pembayaran dari network dating itu, yang paling terbesar menurut gua itu adalah ada di Immunetest. Oke, Immunetest ini tidak harus lagi untuk diragukan ya. Network yang terpercaya, karena Immunetest memenangkan dalam 3 penghargaan sebagai Best CPA Network tahun lalu dan masuk dalam Blue Book Top CPA Network 2022. Kita bisa lihat dari Best CPA Network Top 20 Cost per Execution CPA Network 2022. Oke, kita bisa lihat di sini yang masuk ke dalam Blue Books. Kita lihat ada Immunetest di sini. Oke, lihat. Di sini tercantum Immunetest over CPA Marketplace and Effective Smart Link Solution with Traffic from Worldwide Network. Oke, di sini jadi tidak perlu harus lagi diragukan untuk Immunetest ini. Lu yang mau daftar, silakan. Gua sangat merekomendasikan untuk mendaftar Immunetest ini. Dan Immunetest sendiri memiliki sebuah referral program di sini. Nah, buat lu yang mau merekomendasikan teman lu yang ingin mendaftar dari Immunetest, lu bisa berikan referral ininya. Untuk dari index page, dari registration page di sini, lu bisa tinggal copykan, lu kasihkan link tersebut ke teman lu yang mau ingin bergabung dengan Immunetest, dan kita bisa lihat untuk komisi how much will get from the referral program. You will get 5% of referral smart link income. Oke, jadi di setiap pembayaran lu bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5% dari payout mereka. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Kita lihat dari CPA Marketplace. Kita pilih All Over. Selain dating, Immunetest juga memiliki produk di vertical sweepstakes dengan cakupan sangat luas, baik dari eksklusif maupun in-house offer. Negara favorit untuk sweepstakes ada dari negara Prancis, Jerman, Spain, and Italy. Untuk konversi SOI, mulai dari $2 dan bisa mencapai $20 untuk submit CC. Nah, di sini kita bisa lihat dari All Over, banyak yang disediakan oleh Immunetest. Untuk yang mau request, tinggal mengklik tombol plus, dan kita bisa pilih dari media tipe, ada dari banner, pop under, email, sosial, spam, push, order, epic target, and application. Misalnya kita akan memilih dari epic target,
dan kita pilih dari conversion dan not, kita jelaskan. Nah, offer ini akan dipromosikan seperti apa atau akan dipromosikan di mana. Oke, seperti itu, dan kita tinggal klik request. Oke, dan ada satu lagi keunggulan dari dashboard Monetize ini, dari tampilan statistik yang sangatlah friendly dan mudah untuk digunakan dan tracking gratis. Nah, di sini kita bisa lihat dari mulai dari ada dari name, country, traffic type, konversi type, career, terus ada OS, vertical, token, hits, unique, click, hold, cancel, conversion, dan masih banyak lainnya. Nah, ini. Jadi, untuk yang tidak mau memasangi start, kita bisa lihat statistik melalui dashboardnya saja, tidak usah memasang hit start di landing page. Mulai dari dashboard ini pun sudah jelas. Oke, seperti itu, dan kita lanjut. Ada satu lagi yang sangat diunggulkan dari Monetize itu adalah Monetize selalu membagikan studi kasus eksklusif dari beberapa panduan secara berkala. Kita bisa lihat dari sini, dari blog Let's New Monetize. Nah, di sini ada beberapa cara-cara, dari mulai dari affiliates, guide to sweepstakes, unlock a traffic sort from yourself Snapchat, ada top geo on dating smart link, USA Brazil India, dan ada satu lagi untuk yang bingung-bingung untuk menjalankannya seperti apa, mulai menjalankan bisnis CPA itu seperti apa di Monetize. Di sini sudah tersedia ada step to success affiliate marketing, ada how to set up postback via Telegram buat nih. Ini nih yang ingin menanyakan dari kemarin untuk buat lead info lead yang masuk ke Telegram, bisa lihat dari sini, dari how to set up postback via Telegram. Oke. Di sini udah ada untuk tutorial pembuatannya, silakan dibaca melalui Imonetes www.imonetes.com/blog. Oke, di sini ada mulai dari step to success affiliate marketing. Nah, di sini tinggal baca aja. Di sini sudah ada panduan-panduan untuk menjalankan CPA Imonetes. Oke. Tinggal dibaca. Mungkin sampai sini untuk materi sekarang, dan jangan lupa untuk di-like, untuk di-subscribe dan di-komen. Untuk yang mau daftar silakan langsung hubungi melalui Telegram yang sudah saya sediakan, yaitu Telegram Mr. Pesow. Silakan Telegram ke beliau untuk menanyakan seputar Imonetes atau mulai pendaftaran. Oke, seperti itu. Terima kasih.